Oke, cerita sedikit. Ikan yang kuning itu adalah ikan red devil yang berasal dari Sungai Amazon, dibawa ke Indonesia sebagai ikan hias, dan ikan ini menyebar hampir ke semua danau di Indonesia, termasuk Danau Toba. Dan kehidupan ikan ini hampir sama dengan ikan nila, bahkan hidup berdampingan dengan ikan nila. Tetapi ukuran ikan ini hanya sebesar 4 jari yang pernah saya temui di Danau Toba. Dan sempat booming saat ikan lohan lagi tenar, karena dianggap red devil adalah nenek moyang ikan lohan. Tetapi saat ini sudah beralih jabatan dari ikan hias menjadi ikan keripik di Indonesia. Airnya sedikit kotor bro, karena tadi malam datang hujan deras dari sungai. Airnya deras, meluap. Kebetulan spotnya ini dekat dengan muara. Oke, tapi udah dapat satu. Kita coba. Juga kan nila yang siripnya kebiruan, ya kan, biru cantik. Oke, yang kedua ini bro, lanjut lagi. Thank you.
Yang lepas tadi, bro. Lepas tadi kena di bagian pingsan tapi nggak tembus. Ini ada kutunya. Kutunya. Untung helper tadi, helper saya tadi lihat di atas dia karena udah lemas. Oke. Saksikan terus. Di sini dan coba. Kejar tadi, kejar. Oke guys, ini tadi hasil nembaknya. Ini yang bawon tadi. Ini ikan yang lain.
lain. Ada 1 2 3 4 5 6. 6 ekor. Nah. Guys, tinggal ini yang buat saya, karena teman saya yang bantu saya tadi minta untuk dibawa ke rumahnya, jadi saya bawa ini ke rumah saya. Ini berapa kilo ya? Oke, kita timbang dulu. Jadi yang paling besar itu ini, kita timbang dulu ya. Wow, 1 4